Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Selamat pagi Anandaku. How are you today? Bagaimana kabar Anandaku pada pagi hari ini? Semoga hari ini Anandaku semua kembali diberikan kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini. Pekan lalu, kita telah mempelajari macam-macam pakaian dalam bahasa Inggris. Pada hari ini, kita masih akan mempelajari tentang pakaianku. Nah, sekarang kita akan belajar membaca nyaring dengan benar dan tepat. Nah, silahkan Anandaku memperhatikan dan mengikuti pelafalan dari Mem Idar. Oke, ready, go! This is my shirt. This is my shirt. Ini adalah baju kemejaku. Sama-sama kita ucapkan, this is my shirt. Sekali lagi, this is my shirt. Next, this is my t-shirt. This is my t-shirt. Ini adalah baju kaosku. This is my skirt. This is my skirt. Ini adalah rokku. Next, this is my tie. This is my tie. Ini adalah dasiku. Selanjutnya, these are my trousers. These are my trousers. Ini adalah celana panjangku. This is my cap. This is my cap. Ini adalah topiku. These are my socks. These are my socks. Selanjutnya, these are my shoes. These are my shoes. Jadi, untuk celana, kaos kaki, dan sepatu, kita menggunakan these are. Jadi, sekali lagi, kita menggunakan these are untuk celana, kaos kaki, dan sepatu. Next. Selanjutnya, silakan Anandaku mengerjakan Grab the Star pada halaman 86. Jadi, tugas Anandaku adalah mewarnai gambar berdasarkan keterangan yang ada pada tabel. Misalnya, kita lihat di sini clothes, tie, yaitu dasi. Perhatikan warna color, kolom color-nya. Jadi, tie, cap, dan skirt diwarnai merah hati. Ya. Jadi, silahkan gambar di bawah ini, cap, tie, and skirt-nya kita warnai berdasarkan kolom color yang ada pada buku. Selanjutnya, tugas Anandaku adalah menulis yang ada latihan menulis yang ada pada halaman 87. Lengkapi kata berikut. Jadi, silakan perhatikan gambar yang ada pada tabel, lalu kemudian dilengkapi kata yang ada di bawahnya berdasarkan gambar yang ada. Pagi hari ini. Semoga Anandaku semua dapat memahami materi